Selamat siang guys. Berikut cara menggunakan dripstick pot ya. Banyak yang nggak tahu cara pemasangannya seperti apa. Katanya botolnya juga nggak sesuai. Ini botolnya bisa pakai model ulir Coca-Cola, Pocari Sweat dan sejenisnya. Bukan untuk model ulir botol Aqua ya. Untuk Pocari Sweat, Coca-Cola, Sprite dan sejenisnya. Di sini ada satu buah stick drip untuk pot ya. Cara pemasangannya sangat mudah. Tinggal kita pasang aja ini ujung dripnya ke dalam sampai mentok. Setelah itu tinggal dimasukkan saja ke ulir botol. Setelah sudah tinggal dibalikan, ditancap di pot. Lalu bagaimana? Kok nggak keluar air? Misalkan nggak keluar air, bisa dulu dibuka. Dibuka full atau dibuka sebagian. Sudah mulai menetes ya. Sudah mulai menetes. Debit airnya ini bisa kita setel. Semakin kita putar semakin dalam, airnya menetes sangat kecil dan lama, cukup lama. Ya guys, kelihatan ya. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Takut tanaman nggak disirami, cukup dengan stick pot ini sudah bisa untuk menyiram otomatis. Jika rasanya debit airnya kebesaran, bisa diputar lagi. Saya putar ya, mungkin agak lama keluarnya, tapi dia pasti keluar. Agar menghemat air, biar di pot nggak kebanjiran. Mungkin sekian dan terima kasih. Berikut review dari stick pot ini ya. Terima kasih.